Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kalian semua? Pecinta sinetron di antara dua cinta dimanapun kalian berada. Di informasi kali ini, Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron di antara dua cinta untuk episode nanti malam 27 Maret 2024. Yang mana Mama Gina mencurigai Dania, dalang dari penculikan Julian. Nah sahabat, semakin penasaran maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Mama Gina curiga kepada Dania bahwasanya Danialah yang telah membuat Julian menghilang. Dan tentunya ini rencana Dania yang akan menghancurkan kehidupan Safira dan juga Julian. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Dania memiliki dendam kepada Safira dikarenakan Safira telah merebut Julian dari dirinya. Dan tentunya Dania menyuruh Om Romi bahkan Yuda untuk menghancurkan kehidupan Safira dan juga pernikahannya dengan Julian. Nah oke, baik, seperti yang kita ketahui melalui trailer sinetron di antara dua cinta pada siang hari ini, tentunya kita bisa lihat bahwasanya Safira yang diantarkan oleh Pak Gunawan dan juga Ibu Lestari ke rumah Mama Gina. Nampaknya di situ Safira ditemukan oleh Om Gunawan dan juga Tante Gina, Tante Lestari ya sahabat. Dikarenakan di situ Safira yang tidak sadarkan diri bahkan pingsan, dan juga untung ada Om Gunawan yang tentunya menolong Safira dan secepatnya membawa Safira ke rumahnya Mama Gina. Di situ Mama Gina tentunya sangat amat khawatir melihat kondisi Safira, kemudian ia menanyakan kabar Julian. "Di mana Julian?" ungkap Mama Gina. Sontak saja ketika menyebutkan nama Julian, Safira malah menangis terseduh-seduh ya sahabat, seolah-olah ini tentunya kesalahan yang dibuat oleh dirinya hingga menyebabkan Julian kini menghilang diculik oleh orang misterius. Tentunya di situ Safira menjelaskan kepada Mama Gina bahwasanya Julian diculik oleh orang misterius. Sontak saja di situ Mama Gina syok, bahkan hampir saja pingsan. Kan tetapi Sisi yang berada di samping Mama Gina tentunya dengan cepat menolong Mama Gina ya sahabat. Kesedihan yang sangat amat teramat di keluarga Mama Gina, yang mana dirinya harus kehilangan anak yang ia sayangi yakni Julian. Dikarenakan Julian kini diculik oleh orang yang tidak dikenal. Yuda yang menemui Dania di ruang ICU tempat Loli dirawat tentunya mengabarkan berita duka ini kepada Dania bahwasanya Julian diculik. Ya, tentunya sontak saja di situ Dania sangat amat terkejut ketika mendengar kabar dari Yuda ya sahabat. Tentunya di situ Dania sangat amat bingung. Apakah semua ini ulah dari Om Romi? Dikarenakan Dania tentunya menginginkan kepada Om Romi jika dirinya bersedia menikah dengan Om Romi, asalkan syaratnya Om Romi bisa menghancurkan Safira. Akan tetapi Dania tentunya tidak menyebutkan nama Julian. Ya sahabat, di situ Dania sangat amat syok dikarenakan Julian yang menjadi sasaran orang tersebut. Yuda juga mengatakan kepada Dania bahwa Julian saja yang diculik, Safira tidak. Akan tetapi di situ Safira sangat amat histeris. Nampaknya Yuda juga tidak mengetahui bahwasanya penculikan ini siapa ya sahabat dalangnya. Akan tetapi yang dicurigai oleh Dania adalah Om Romi, dikarenakan ia menyuruh Om Romi untuk mencelakai Safira. Akan tetapi malah Julian yang terkena aposnya ya sahabat. Kemudian di situ terlihat Safira yang sangat amat sedih sekali dikarenakan harus kehilangan orang yang ia sayangi kedua kalinya. Di situ terlihat Pak Gunawan yang tengah diinterogasi oleh Ibu Lestari ya. Nampaknya Ibu Lestari ini sangat amat penasaran melalui hubungan apa nih Om Gunawan dengan Safira. Dikarenakan Om Gunawan sangat amat cemas sekali kepada Safira ya sahabat. Kemudian di sini terlihat pula bahwasanya Mama Gina mencurigai Dania, dikarenakan Dania adalah orang yang mana tidak menginginkan kebahagiaan Safira dan juga Julian. Dania tentunya
Curigai oleh Mama Gina bahwasannya ini motif dari Dania yang ingin menghancurkan rumah tangga Saphira dan juga Julian. Nah sahabat, bagaimana kelanjutan dari sinetron di antara dua cinta? Yang pastinya akan semakin seru saja untuk kita saksikan ya. Pasalnya di sini ketika Mama Gina yang mana mencurigai Dania perihal motif penculikan Julian, nampaknya akan menemui Dania dan menanyakan ini semua kepada Dania. Akankah Dania terus terang bahwasanya ia pernah menyuruh Om Romi untuk mencelakai Saphira, akan tetapi nampaknya Julianlah yang malah kena batunya ya sahabat. Nah bagaimana kelanjutan dari sinetron di antara dua cinta? Maka dari itu jangan lupa saksikan setiap harinya pada pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.